Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua. Bertemu sekali lagi kita dalam bacaan persembahan dan persepuluhan bertarikh 5 Mac 2022. Tajuk bacaan persembahan dan persepuluhan kita pada pagi Sabat ini adalah Kaum Berdensia Zaman Modern. Dan ayat tema kita terdapat dalam Lukas 8 ayat 3 yang berbunyi, Yohana istri Uza, bendahara Herodes, suasana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kita membawa persepuluhan, persembahan, dan sumbangan kita karena Sang Guru memanggil kita untuk ikut serta dalam misinya yang terakhir. Selama pelayanan Yesus di bumi, sekelompok wanita menyediakan harta mereka untuk perjalanannya yang terakhir di sekitar Galilea. Hasilnya, pasal pelayanan ini secara khusus kaya dalam pengajaran, menunjukkan kuasa dan pengembangan dalam misi. Saat ini beberapa orang muda mendedikasikan hidup mereka untuk membawa Injil kepada beberapa orang dan kelompok sulit dijangkau di Timur Tengah. Dalam mengikuti tradisi kaum Berdensia abad pertengahan, mereka mengikuti kegiatan sekuler sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Beberapa dari mereka terdaftar di universitas. Meskipun mereka adalah mahasiswa, tujuan dan fokus pertama mereka adalah menemukan kesempatan untuk membawa kasih dan pesan Yesus kepada rakan-rakan mereka. Seorang Berdensia zaman modern menulis kata-kata ini. Berada di negeri asing itu menantang. Anda merindukan keluarga Anda, negara asal Anda, dan teman-teman Anda. Anda juga harus beradaptasi dengan budaya baru, orang-orangnya, iklimnya, dan sebagainya. Namun komitmennya tetap tidak tergoyahkan karena universitas adalah ladang misi yang luar biasa. Anda bertemu dengan orang-orang seusia Anda, Anda dengan mudah mendapatkan teman, dan Anda memiliki banyak kesempatan untuk berbagi tentang Tuhan dengan orang-orang yang berpikiran terbuka dan ingin tahu. Sebagian dari persepuluhan dan persembahan digunakan untuk mendukung pekerjaan orang-orang muda ini. Apakah Anda ingin pelayanan ini dan pelayanan-pelayanan lainnya bergerak maju dan berkembang? Berpartisipasilah pekan ini dan seharusnya dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan rencana Anda yang disebut janji. Sekian dan terima kasih.